biasa kan 50-60 ya? Iya. Kali 300.000, kali 30 hari. Ini 20 juta loh, ini serius. Sebulan. Perputarannya segitu. Bukan ya? Ya kalau kurang lebihnya perputaran. Ini udah rame aja ngantri, Mas. Ngantri dari pertama masuk langsung ngantri. Kelar istirahat kalau udah kelar baru istirahat. Enggak berhenti tadi ya? Enggak berhenti kalau udah habis baru bisa berhenti. Tadi jam berapa tadi jualan? Tadi keluar setengah 6. Setengah 6? Iya. Sampai sini jam 6? Sampai sini jam 6. Perjalanan 15 menit lah kalau berhenti. Ini jualan sampai jam berapa? Habis aja Pak. Kalau lagi gacor jam 9 habis. Jam 9 udah habis? Jam 6? Iya. Berapa porsi pokoknya? Tetap saya bawa 60 kurang lebih. Kurang lebih 60 porsi? Iya. Nasi goreng sama mie? Semuanya itu. Nasi goreng sama mie sama? Nasi mie sama. Harganya? Iya. 13.000 ya? Iya. Jam 9 itu habis loh? Udah habis kalau beneran lagi pas kelar, masak terus habis. Dan nggak pernah keliling lagi sekarang? Iya. Ini apa ya udah? Penghuni Royal 2. Iya. Dari tadi yang lewat lewat kenal semua kan? Kenal semua, hampir semua kayak warganya sendiri satu kenal. Udah lama di sini ya. Pelanggannya semua ya. Kadang merasa kayak kampung sendiri di sini. Kampung keduanya. Kampung kedua. Gimana? Ada ketuanya juga itu. Ya, grup, kalau udah, grup komunitas nasi goreng itu ada ketuanya juga. Ada juga. Ketuanya tinggal di mana? Di daerah Tangerang juga. Tangerang juga. Ya. Tapi asli orang kampung Mas. Orang kampung. Apa tadi Pemalang ya? Pemalang. Itu beneran ada tugu nasi goreng itu? Ada. Gimana? Coba aja kalau buka aja. Sampai ada tugu nasi goreng ya? 39. Berarti komunitasnya diakui Pemda pemerintah, gitu, pemerintah gitu ya? Kemarin diresmikan sama Bupati. Diresmikan sama Bupati sampai gitu ya? Sampai buat makan bersama juga itu, pengatahan. Karena dia menyebar se-Jawa atau gimana gitu? Se-Jabotabek. Se-Jabotabek ya, sampai ya? Nyampe enggak, ke Indonesia malah nyampe ke Kalimantan juga. Serius itu? Iya, banyak. Jadi bisa dibilang keren juga nih, pedagang nasi goreng ya? Keren. Sampai ada komunitasnya yang nah, diakui nah, pemerintah gitu kan. Dan sampai mendirikan tugu dan ada komunitas ketuanya itu. Apa aja kegiatan itu ada? Kegiatannya kadang buat sosialisasi lah buat orang nggak mampu santunan anak yatim dikit bersama. Kalau kegiatan malam Jumat kadang juga bersama yang mau ngikut silakan yang enggak ya. Enggak mau sulit lah. Iya, mau pulang kota ya. Luar mau ikut, enggak apa. Sudah berapa tahun tuh Mas komunitas? Komunitas baru jalan normal mah udah 2 tahun lah. Kalau dari komunitas mah dari dulu cuma masih dikit, tapi sekarang udah hampir ribuan. Pengen pulang ini, saya ngambil. Saya jalan. Nasi goreng tiga. Nasi tiga, pedesnya? Oke, itu. Pedes sedang? Sedang aja. Sedang aja tiga. Nasi goreng semrawut. Goreng semrawut? Ya, ini mah biasa. Oh, jadi yang ini nggak pedes nih, Bang? Ini nggak pedes sama sekali. Kalau pedes tambah, tambah tinggal nambah cabai aja. Kenapa, Pak? Sambalnya sambal apa? Sambal biasa aja. Bukan sambal terasi? Enggak main pakai gituan. Mirip sambal terasi kok ya? Iya. Kalau terasi agak bau, banyak yang nggak suka juga, Pak. Oh, banyak juga yang nggak suka terasi bau ya? Serius, Pak? Serius? Siapa namanya? Roy Penner. Roy Penner? Iya. Beneran tuh? Iya. Bukan nama samaran. Gagal. Pakai apa? Telur. Telurnya ketinggalan. Pakai telur berapa?
Jual ini telur biasa 13. Kalau double baru 16. Mangke di WA mawon. Ya dapat ya. Iya, iya. Berapa lagi? 15 lagi. 15 lagi antrian. Ada yang online dong? Enggak online, paling via WA aja ya. Via WA. Via pada ama. Ini bikin nasi goreng. Ini nasi. Ini apa nih? Nasi goreng. Spesialnya. Wangi banget bawang putihnya. Bawang putih. Kalau masak berapa porsi mas? Paling banyak? Kalau banyak saya 3. 3? Iya, saya bisa 5, cuma nggak mungkin saya kasih 5. Kurang tumpah-tumpah ya? Kurang enak kan? Oh hasilnya kurang enak? Kurang enak. Jualan nasi goreng ini berapa lama? 13 tahun. 13? Iya, kurang lebih. Saya tiga. Berarti dari usia 20 tahun. Sudah jualan di mana? Awalnya di mana? Di sini aja pak, ya kemana? Tangerang nih juga. Sini aja. Di pondok nih. Iya. Tadinya di LP lampu merah sini di pohon. Ini garam atau penyedap? Garam sama penyedap. Main rasanya mas, mainnya rasaan sinting ya? Jadi tidak mungkin garam itu enggak, yang penting rata sinting-sinting mantap sama rata kita enak ya ke bawahnya. 13 tahun udah pernah punya enggak ya? Kecap ya? Kecap manis paling kecap banget. Nasi goreng apa namanya mas? Nasi goreng ini biasa pak, menu biasa. Maksudnya di gerobak ini ada namanya? Namanya mie tek-tek ya. Nasi? Rupanya mie tek-tek. Mie tek-tek, nasi goreng dan mie goreng tek-tek gitu? Iya. Nah ini nih ada bunyi-bunyiknya ya. Tek-tek ya? Tek-tek itu ciri khas kalau kita masih keliling, kualinya yang buat bunyikan ya? Pembunyikan. Oh, panggilannya. Dulu sempat keliling juga. Keliling lah pak, 7 tahun. Kita lama. Ini di sini aja ya. Cari grupnya ada kok di PGNSI, pedagang nasi goreng seluruh Indonesia. Ada grup? Ya seluruh Indonesia ada. Pedagang nasi goreng ada grupnya juga? Ada. Komunitas. Itu ada komunitas. Itu aja ada Tugu nasi goreng ada di situ. Kalau lihat di Facebook juga ada. Serius? Ngadain tiap tahun ngadain pertemuan. Pertemuan makan bareng. Serius? Berbagi nasi bareng. Maka kemarin pas pembukaan Tugu itu bagi 1000 porsi nasi goreng. Pembukaan? Tugu? Iya. Di mana tuh, Mas? Di Jawa. Di pintu masuk kampung saya sendiri. Daerah apa tuh? Daerah Pemalang. Pemalang? Iya. Maksudnya asli Pemalang berarti? Asli Pemalang. Jadi di sana ada Tugu nasi goreng? Ada. Sama, gerobaknya sama. Gerobak nasi goreng dipajang di atas.
Berarti nasi goreng ini banyak yang ciri khas Pemalang dong berarti? Mayoritas dari situ. Oh. Satu kampung itu mayoritas hampir satu kampung mayoritas 80% lah. Sampai ada tubuhnya, sampai ada komunitasnya. Iya.